Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial konten kita berada di markasnya Malika Pro Audio. Hari ini cek sound bolo dalam rangka persiapan Karnaval Agustusan dan setting pakai manajemen Mas Dani ya. Iya. Kalau di video sebelumnya kan part 1 masih menggunakan crossover Ombro rakitan Malika Audio sendiri. Dan untuk video kali ini settingnya menggunakan DLMS manajemen kalau tidak salah dari produknya asli. Di sini cek sound, kenapa Mas Jani kok cek soundnya di pinggir jalan nih? Anu Mas, jelas karena asal kan speknya. Oh. Berarti ki sambil setting untuk spek karnaval ya. Oh, lho, rungokno dhewe. Iki sudah memasuki bulan-bulan Agustus ya, Bolo. Bulan-bulan Agustus sih lek cara wong son-sonan wis panen, wayahe panen karnaval lah. Pokoknya segala acara keluar. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang baru nonton. Ini ada Mas Dani Bolo perkenalan. Nah. Nanti yuk melayu-melayu di syuting. Iki lur markase. Apa iki enek sing sepil ora? Niki apa lo? Nah, Elko bom barang ya eneng. Le engineer solo. Oke, di sini untuk yang belum pertama kali nonton ya, ini namanya Mas Dani. Untuk desanya ini lokasinya di desa mana Mas? Desa Gebangan. Desa Gebangan. RT 8 RW 3 Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Bolo. Oke, tidak usah banyak lama-lama, Bolo, langsung saja kita spill untuk amunisi yang digunakan Jackson kali ini. Nah, untuk job-job Mas, info job mungkin ada teman-teman yang rumahnya dekat nanti bisa lihat perfumnya Malika Audio. Di sini untuk bulan Agustus ini job yang sudah masuk tanggal berapa? Sing wis dipunderi. Tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17. Nah, itu neng bulan Agustus ya. Bulan Agustus, Bolo. Karnaval apa-apa kuwi? Sing tanggal 3 kuwi. Anu Mas, ini. Selawatan. Oh. Tanggal 3 selawatan, terus tanggal 10 karnaval. Tanggal 10 karnaval, terus tanggal 17-an acara RT, Mas. Acara RT 17 Allah, Agustus ya. Oke. Ngeri, Lur. Ngeri. Kita tunggu saja ya. Kita bawakan satu sub lagi, Mas. Berarti total 3 sub iki. Iya, Mas. 3 sub. Speknya mau nyewa berapa? Oh iya lho, betul itu. Standar Malika itu harga sewanya 800.000. 800.000. Iya. Untuk spek karnaval ya. Karnaval. Untuk spek karnaval. Genset wis los. Oke, Bolo. Langsung saja ya kembali ke judul yaitu setting sound terbaru Malika Audio pakai manajemen. Di sini untuk yang di Jackson kan kali ini apa? Kabel jarum teko 4 channel. Nyapok gak sing kabel listrik sih an? Anu Mas. Posisi bidang minim Jackson ini. Oh iya bener. Sambil setting ya. Ya, engko mesti di sepil lur. Gen iso paham yang melihat. Seperti biasa bolong kita sepil untuk komponen yang digunakan ini ada linre 4 box. Ada linre 4 box. Ini produknya dari TR Box Custom yang dari dulu pernah kita review belum. Untuk komponen speakernya ini pakai apa Mas Dani? 8 JIC, inci JIC tipenya 838. 838 ya. Untuk mic-nya mic-nya LAD, full LAD. LAD sing 45. Sing 45. Sing 45. Kalau subwoofer ini planar brewok dari sari, produknya Mas. TR Box Custom. Campur sari. Yang Mas. Baru ini JIC ya. JIC. Sing bertawi. Yang ini JIC, tipenya apa Mas Jani yang dulu? 1250. 1250 ya. Kalau Supre Malika campur sari. Kalau yang bawah apa ya ACR? ACR. Tapi ngeri lho suarane. Ngono ku ya. Oke, yang tanya kaos kebanggaannya Malika. Iki kaos seragam iki. Seragam pokoknya iki bolo. Ngene iki ya. Oke, sik disepil Mas, power sik Mas. Urung teh sepil lho. Iki jimat sing laris ya kan mare horek lho. Iya, iki lek sik usung-usung tak gawe kaos kebanggaan sik ya. Nah. Oke.
Meni ya pola. Oke, untuk di sini powernya menggunakan 3 jenis power ya, tentunya full ohm bro. Nah, ini untuk soundnya main berapa W mas Andi ini? 3W mas. 3W ya? Ini kabelnya. Main 3W. Wow iya lor, 3 jalur. Kabelnya pakai skerem. Nah, untuk powernya di sini ada 3. Yang paling atas untuk handle tweeter ya. Untuk handle tweeter, ini speknya pakai trafo berapa ampere ini? Full 5 ampere ya dari kapur ini. Oh, lor. Nah, untuk yang tengah ini untuk subwoofer juga power 5 ampere trafonya 5 ampere besar. Kita review pendek-pendek aja boleh ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham. Untuk yang bawah ini paling bawah untuk handle mid ya. Untuk mid. Jadi ini sound main 3W boleh. Tweeter, mid sama subwoofer. Mana gue ya? Main full 4 ohm ya gitu. Main aman ya. Main aman, main full 4 ohm bolo. Malika. Kira-kira seperti apa? Nanti main 2,7. Oke. Bulan Agustus full tanggapan ya. Oke, selanjutnya kita sepil untuk bagian operator ya. Mungkin kita boleh bongkar enggak ini settingan ini? Boleh. Oke. Oke. Yo, langsung saja disepil bolo. 1 meter mas. Wah, aduh lor, neng omae tanggane operatore. Nah, nah iki lor, untuk tempat operatornya ada di sini. Wah, kok malah enek harga sih mas ini? Syukur mantok ya, timbangane dijunjang-junjung lek enek harga sih, ya eman-eman bolok ya. Nah, ini untuk sistem minimalisnya. Untuk aksesorisnya cukup menggunakan manajemen. Manajemen dari asli Protea 4.8 DSP. Asli mas, asli. Oh iya asli. Asli. Iki lho tulisane kacek tuwitik ya mingan ya. Tulisane mek kacek tuwitik lho. Asli, asli. Oke Mas Dani, bisa disepil untuk settingannya. Mungkin dari ndak iso lho aku manajemen sik urung duwe marai. Oke untuk cross point, subwoofer. Potongan karena bawahnya di sini 50 Hz. 51 Hz. Nah, kenapa nah tidak berani sampai bawah lagi? Tidak respon kok. Anu mas, responnya apa ki speaker e? Oh, manut responnya speaker ya. Main aman ya ki. Slope 24 Butterwood. Bure. Potongan atas subwoofer 153. Di 153 Hz. Iya bolo, ini untuk subwoofer. Kalau untuk mid, potongan bawahnya 236 Hz. Nah, ini nyambung untuk mid. Subwoofer ya, mas. Nyambung subwoofer, betul. Nah, untuk potongan atas midnya di sini di 3886 Hz. Nah, untuk tweeternya di sini potongan bawahnya di berapa? 2245 Hz. Potongan atasnya di 17 kilo. Rahasiane apa? Haike ben iso rada ngeclok. Ngeclok iki ya. Iki lho. 2240. Kuwi ya lho. Dadi ndak kalu settingane. Untuk equalizer-nya iki piye? Di setting mrene iki. Di ghosting apa sik tetep flat. Equalizer-e flat kabeh. Flat. Equalizernya flat bolo. Hanya main limit iki. Iki lur. Disepil ya sak eneng-enenge iki ya. Iki middle di limit sak meneh iki. Min 9 dB ya. Iki. Iki sampean setting dhewe madani ya. Wis belajar, Mas. Setting sendiri sambil belajar bolo iki. Iki kayak ini 3 dB. Kurang iso lur dolanan manajemen ini. Sik urung duwe mari. Di sini untuk tuin apa iki? Crossovernya tidak digunakan ya untuk kali ini. Penak ndi Mas yang di rumah sampe? Penak iki. Jowo karo fill up. Penak fill up ya. Nah. Luweh detail ya. Luweh detail polo. Jeline teko. Mosok setting delay barang iki? Iya, Mas. Oh, ada settingan delay. 0,03 milisekun. Anone delay. Setting delay iki penting ya berarti. Penting, Mas. Penting, Lur. Nah, ngene iki ya. Wah. Ini ndak muni bareng era muni. Iya, kentek suarane bareng. Ben bareng, Mas. Nah,
untuk gaine sapi telung dibi. Oh, malah plus yo. Plus telung dibi yo. Ayo middle malah ngemin 1,5. Oh iya lur. Filteri 8 dibi. Wah, wow, ngeri lah ya. Asli. Oke, okay, mungkin seperti itu ya settingan dari manajemennya Malika Audio. Kafe ini mau belajar. Iya betul. Nah, untuk mixer masih tetap pakai hardware 4 channel, 6 channel ya. 6 channel yang 2 stereo. Masa ini dijual? Kupunan 100 dibuat dewe. 900 ambil di rumah ya. Plus harkis, nah, stiker, aku tak kayak stiker Malika. Nah, iya belok. Aku orang dingin stikernya. Orang dati. Orang dati. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk kelistrikan untuk bagian sound FOH berapa watt ini? 900 mas. 900 ya. Oke, oke, oke. Mungkin itu sudah detail ya. Langsung saja kita request satu lagu DJ. Cek 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 salonnya delik yo ngarepe no kok ngarepe dadal titik dis pak iki Malika cek cek fa dis wa dis cek cek jarak 50 meter iki kooperatori cek 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 dis Cepreni. Efeknya efek mixer. Efek bawaan bola lagi. Efek bawaan. Iya jajal tak nili. Iki ori berapa ke? Ori lo. Dari BMA. C122 hehehe. 122. Oke. Tes 122 dicoba. Mantap bola. Tes 1 2 2 2 hehehe. Untuk lagunya di sini dari channelnya ARG Audio Bolo. Judulnya iki ya bisa dicari sendiri. Oke Mas Dani langsung saja disruk. Spesial perform ARG Audio The Absolute Offset featuring Celeb. Enek gendera gendera lho. Yang punya ide, kalau sudah dewasa harus kerja. Tapi kalau sudah kerja enak, pengen apa-apa tinggal beli. Hey, gak semudah itu loh, Cok. Mas Dani request lagu DJ, kok DJ, dangdut. Oh enak banget. Miniatur lagi. Betul aneh. Clarity.
cukup ya, Bolo. Ngeri.